Lagi casual kan? Yeah. Yeah. I like this guy. Tak boleh. Tak boleh. Biasanya orang 90 tahun tu sah bawah lah. Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian. Kalau mengantuk, masa memandu, berhenti. Pergi di tepi jalan, berhenti, tidur. Ya, kalau bagi saya, kalau mengantuk tu, mungkin kita dengar muzik sikit. Mungkin untuk menceriakan kita punya mood dan sebagainya. Ialah setengah orang bila dah umur macam umur saya ni dah kurang tenaga. Biasanya orang 90 tahun tu sah bawah lah. Saya keseronokan saya ialah membawa kereta. Tapi saya dapat bawa kereta cuma hujung minggu saja. Itu pun ada driver di tepi. Dia selalu tangan dia macam itu. Bila dia nampak apa depan. Sekarang ini ada teknologi baru. Kita menggunakan traffic light pita. Ada yang mereka lihat kepada kalau kekerapan kenderaan tu. Kalau sana kenderaan tak banyak, maka cepatlah. Lampu hijau tu akan bertukar menjadi kuning dan merah. Jadi kalau tempat tu kenderaannya banyak, maka lamalah. Itu kita masih mengkaji. Kadar kemalangan di atas jalan raya di Malaysia ini agak tinggi. Kita amat harap kita dapat mengurangkan kadar kemalangan dan memastikan satu jalan raya yang selamat untuk pengguna. Yalah, kalau kita kena saman, kita kena bayarlah. Sebabnya kita kena bayaran sebagai satu tekanan ke atas kita, supaya kita selalu ingat bahawa apabila kita buat sesuatu yang salah dalam memandu kereta, maka kita akan perlu membayar saman. Tapi kalau saman boleh diskaun, saya ingat dia tak jadi amaran kepada kita. Tujuan kerajaan bukannya nak menyaman orang, bukannya nak menyusahkan orang. Umpamanya baru-baru ini saya telah mengeluarkan perintah supaya memperingatkan semua orang yang kena tukar airbag dalam kereta-kereta mereka itu yang direkod itu, mereka kena tukar. Kalau mereka tak tukar, kita kena saman. Bagi saya ialah yang pentingnya apabila kita mandu untuk balik kampung. Yang penting dalam fikiran kita, kita mesti ingat kita nak balik berseronok dengan keluarga. Jadi memandu tu mestilah berhati-hati, kena bersabar. Ucapan saya, selamat hari raya, berhati-hati di jalan raya. Saya ingin ucap selamat hari raya Aidilfitri kepada semua pengguna jalan raya dan juga keluarga-keluarga mereka yang menanti-nanti kedatangan mereka. Ini cubut for me. Satu lagi soalan. Dia nak apa beli? Soalan skupa.